Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laga Persija kontra Indonesia di babak grup Piala AF 2020 berjalan panas. Untuk laga yang digelar di National Stadium Singapura Minggu 19 Desember itu berkedudukan 1-4 untuk keunggulan Indonesia. Pada sekitar menit ke-17, pelatih timnas Indonesia Sintayong melakukan protes keras atas keputusan wasit asal Bahrain Amar Ibrahim. Penyebab wasit tak meniup fluid kepada dua pemain Indonesia yang dilanggar oleh pemain Malaysia. Pelanggaran pertama terjadi untuk Ramai Rumakik di dalam kotak penalti. Lalu, tak lama giliran Pratama Arhan yang dilanggar sedikit di luar kotak penalti. Namun wasit tak bergeming dengan aksi tersebut. Sentak Sintayong yang berada di pinggir lapangan murka. Lah kesal dan melakukan protes kepada wasit keempat yakni Son Ali. Tak cuma Sintayong, asisten pelatih Nova Arianto juga terlihat melakukan protes kepada wasit. Indonesia memang tengah mengejar gol di laga ini. Hasil imbang akan membawa mereka lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Terima kasih Anda sudah menyimak video dari channel kami. Matur nuwun.